Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semua, bosku semua, teman dari VideoNet79 Channel. Jumpa lagi dengan VideoNet79 Channel. Di pagi yang cerah ini kita jalan-jalan di kebun jagung, lihat tanaman jagung sambil menyapa bosku semua. Ya, kita bincang-bincang sejenak tentang perkembangan dari YouTube yang dialami oleh VideoNet79 Channel dan hubungannya dengan sobat-sobat atau bosku semua. Sebenarnya kita tidak lengkap kalau tidak saling mendukung, ya, seperti yang ada di komunitas-komunitas atau di perkumpulan-perkumpulan yang saling mendukung untuk menambah jumlah subscriber atau menambah jam tayang, seperti halnya yang dialami oleh VideoNet79 Channel. Kami melakukan berbagai cara untuk menambah jumlah subscriber dan jumlah jam tayang, tapi kami tidak begitu ambisius dengan mendongkrak mendapatkan jumlah subscriber ratusan dalam tempo satu hari atau dua hari. Nah, kita berjalan yang penting permanen, dan kita menjaga silaturahim kebaikan, kita berbuat baik dan dibalas dengan kebaikan oleh bosku semua. Seperti itu ya bosku. VideoNet79 Channel melakukan langkah seperti ini. Kita berniat untuk menebar manfaat, kebaikan, dan tidak mengecewakan para bosku semua dengan cara apabila di sela-sela aktivitas kita senggang, kita buka-buka web YouTube Studio dan mengecek apakah kemungkinan para bosku semua sudah subscribe ke VideoNet79 Channel yang kita terlewatkan untuk subscribe balik kepada bosku semua dengan cara seperti ini ya bosku. Seperti biasa, kita buka web studio YouTube ya bosku. Nah, di sini sebagai contoh VideoNet79 Channel, kita tampilkan model landscape, tanggal subscribe, kita klik tampilan seperti ini. Kita cari yang warna biru ya bosku semua. Nah, seperti ini warna biru, tulisannya subscribe, berarti kita belum balik mensubscribe kepada teman kita yang sudah subscribe ke channel kita. Kita klik menjadi unsubscribe, yang awalnya warna biru menjadi warna hitam ya bosku. Untuk lebih mudahnya tampilan, kita buat portrait. Contohnya seperti yang berada di samping ini ya bosku semua. Cara ngecek kita mendapatkan subscribe dan kita apakah kita juga sudah membalas subscribe kepada para sobat-sobat YouTube yang sudah berbaik hati, yang sudah subscribe kepada kita. Seperti ini ya bosku semua, silakan disimak. Ini ada yang berwarna biru, itu menandakan bahwa kita sudah di subscribe oleh para YouTuber yang baik hati semua mensubscribe channel kita, tetapi kita belum subscribe balik atau membalas kebaikan hati mereka. Kita klik yang warna biru, yang tertulis subscribe yang warna biru, kita klik menjadi unsubscribe. Otomatis kita sudah mensubscribe dengan cepat melewati web studio seperti ini ya bosku, seperti yang di samping ini.
jadi kita bisa beban kalau memang benar-benar kita ingin berbaik hati kepada yang telah sebelumnya, dan bisa tidak punya beban orang itu yang membalas, kita sudah membalas atau tidak. Dan jadi kita berusaha sebaiknya untuk membalas mereka, kebaikan mereka kita balas sebaik juga. Kalau sudah seperti ini, berusaha sebaik mungkin mensubscribe semua, membalas semua kebaikan dari sobat-sobat dan bos-bos semua. Kita doakan semoga tetap semangat, tetap menjadi orang yang ingin menebar kebaikan kepada semua orang. Jadi semoga bos-bos semua bisa memahami kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk subscribe dan balas sama sebaik kepada bos-bos semua. Kita cek jangan sampai terlewatkan apa yang menjadi kebaikan bos-bos semua berbalas oleh ini semoga channel seperti di samping ya bos-bos semua, semangat semangat semangat. Itulah bosku, dengan perkembangan yang selama ini semakin pesat di dunia YouTube, para YouTuber juga banyak yang kebingungan, apalagi para YouTuber pemula dengan perubahan-perubahan yang dari dulu dengan sekarang banyak perbedaan. Seperti contoh, kalau kita subscribe kepada seseorang itu tidak tampak hasilnya atau notifnya yang dialami oleh video-video channel juga seperti itu. Jadi untuk menjaga kita hubungan tetap baik dan tidak ada prasangka buruk, video-video channel melakukan langkah-langkah agar saling menguntungkan kepada bosku semua. Ya seperti halnya tadi yang bisa dipaparkan. Yang kedua adalah kita berusaha untuk tetap menjalin silaturahim. Kita bersabar kepada para bosku semua, diharap juga bersabar karena memang prokes dan aturan dari YouTube sekarang ini ketat banget, jadi ya, perlu kesabaran tingkat tinggi untuk menghindari kesalahpahaman antara YouTuber satu dengan YouTuber yang lain. Ya harus dilakukan seperti itu. Kalau waktu punya waktu senggang, kita cek kita sudah benar-benar subscribe tersampaikan kepada tujuan, atau subscriber kita sudah subscribe tapi kita belum membalas untuk mensubscribe balik kepada para YouTuber yang baik hati, yang telah meluangkan waktu dan berbaik hati subscribe kepada channel kita. Akhir-akhir ini yang terjadi yang membuat para YouTuber kebingungan adalah terlalu ketatnya peraturan yang diterapkan oleh pihak YouTube. Jadi ada pergeseran yang dulu seperti ini sekarang menjadi seperti ini. Misalkan dulu kita bisa ngecek jumlahnya sama dengan dari web YouTube Studio dan Gmail, sekarang agak berbeda bosku semua ya. Nah, kemarin beberapa waktu lalu lah videonya 79 channel mengecek, kita bandingkan hasil yang ada yang tertuang dan tertera di dalam Gmail dan web YouTube Studio itu agak berubah, berbeda dengan yang lalu lumayan valid, sekarang ada perubahan perbedaan jumlah. Walaupun terlepas dari perubahan atau kalkulasi proses penghitungan dari pihak YouTube yang masih berjalan. Nah, kemarin unit 79 channel coba cek di Gmail yang di konten-konten sebelumnya yang di
diupload oleh Didi Netizen Channel, jumlah yang masuk itu berbeda dengan yang ada di web. Walaupun itu nanti terlepas dari yang sudah masuk terlalu banyak, mungkin ada 50-an lebih hilang seperti itu. Kita membahas yang di sini yang memang benar-benar paten sudah subscribe kepada channel kita. Jadi ya bosku semua, jadi ngeceknya nanti di web studio setelah memang benar-benar paten. Kita coba cek di dashboard atau di YouTube Studio, aplikasi YouTube Studio, kemungkinan sudah masuk sejumlah seperti ini. Nanti kita web di web studio YouTube itu beda lagi. Terus di studio YouTube, di aplikasi YouTube Studio itu ada notifikasi cuma dua. Ternyata kalau kita cek di Gmail itu yang masuk kemungkinan ada 10. Terus kita bandingkan dengan web studio YouTube, di sana masuk ada lebih dari 10 kemungkinan seperti itu. Jadi kesimpulannya begini saja ya bosku semua, kita berbuat semaksimal mungkin, kita upload video, kita berkunjung, saling mengunjungi, silaturahim, dan berdoa. Dalam tanda kutip berdoa, semoga kita bertemu dengan para bosku atau teman-teman sobat YouTube, YouTuber yang memang benar-benar baik hati dan paham apa yang dilakukan dalam dunia per-YouTuber ini. Masih berada di kebun jagung bosku semua. Ya, alhamdulillah kita sebentar kita ngecek-ngecek tanaman jagung di kebun. Nah, menyapa bosku semua untuk tidak menghilangkan tali silaturahim. Kita akan memutuskan tali silaturahim kita. Sebelum kita selesaikan perjumpaan kita, semoga kita berjumpa lagi di saat-saat selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya bosku semua. Video Netizen Channel tetap eksis, tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Di sana bisa dicek banyak video-video, bisa dikunjungi. Dan pesan dari Video Netizen Channel setelah melakukan berbagai pertandingan dan pengalaman dari beberapa waktu yang lalu, cek ulang kalau memang kita ingin menjadi sahabat terbaik dari YouTuber yang kita tuju. Cek ulang apakah kita sudah benar-benar subscribe atau sebaliknya kita sudah benar-benar balik menonton subscribe kepada channel dari para bosku, dari teman-teman, dari sobat-sobat YouTube semua. Seperti itu. Nah, para bosku semua, jangan bosan-bosan untuk mengunjungi Netizen Channel, karena memang kita semua paham kita bukan cuma membutuhkan jumlah subscriber, kita juga mengejar jam tayang. Jadi kalau sempat memang Netizen akan selalu tampil berkualitas, itu tidak meninggalkan dari komen-komen bosku semua yang membangun untuk memperbaiki kualitas konten-konten Video Netizen Channel selanjutnya. Oke, gitu aja bosku semua, insya Allah kita sambung di lain waktu. Yang penting kita berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, kita tampilkan sebaik-baiknya, kita upload, kita sharing. Semoga dari video ini juga bermanfaat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga progres,
saling mendoakan, saling mendukung, saling membantu, dan saling memahami apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Kita lanjut ngecek di kebun jagung ya, sobat semua. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tetap setia dengan videonya 79 channel ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.